Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadium. Update hari ini kita akan membahas perkembangan terkini Stadium Sultan Ibrahim. Bisa kalian lihat, beginilah tampilan merchandise store milik klub Johor Darul Takzim yang sudah memasuki tahap finishing. Area ini merupakan bagian dari fan zone yang ada di stadion dan nantinya akan terintegrasi dengan kafe dan area permainan untuk anak-anak. Desain interior bisa kalian lihat memiliki warna dominan hitam dengan variasi lighting merah dan biru, serta ada properti pelengkap lainnya. Untuk update di dalam stadion, beginilah tampilan rumput alami berjenis zeon milik Stadion Sultan Ibrahim. Dan merupakan satu-satunya stadion di Malaysia yang menggunakan rumput alami tanpa campuran atau persilangan apapun. Ini adalah tampilan LED perimeter dan zona safety. Ini adalah tampilan kaca anti peluru pada area VVIP. Inilah tampilan fasad atau eksterior stadion yang dilengkapi dengan logo klub Johor Darul Takzim. Stadion Sultan Ibrahim merupakan home base dari klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim. Nah, sekian update stadion hari ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya.